Assalamualaikum. Saya Cik Wei Amir lah deh. Hari ni saya ada pulak di Langgar Buruk, Kota Baru. Kalau tuai puai tengoklah batu nisan tu berselerak serupa kena tsunami. Masa ni saya lama belakang ni. Oh, jenis batu granit apa semua ni. Kita tengok. Ha. Batu nisan belakang tu. Ha tu nampak batu nisan tu. Kita tengoklah cara tu. Keliling tu batu nisan belakang. Demo boleh perata ke ni? Demo putuh. Kubur. Kubur ramai dulu. Ada hak baru pun ada juga. Tengok ya batu nisan. Rana kat kita ni? Kita duduk negeri Kelantan ni. Bukan kita duduk di Naratiwak ke. Duduk di Sudan ke. Duduk di Palestin ke. Israel ke. Ni di Kelantan ni. Macam mana kubur demo boleh perata batu nisan demo selerok ke ni je? Apa punya perangai ni kata. Ha ni. Tengok. Ni batu ni sacih lagi ni. Tengok ni. Dia putus pokok. Mata-mata nak tunjuk. Tuk tengok. Dah bawah pokok tu batu nisan lagi. Pas rana. Jadi kalau kita buat geni kubur kau kat kubur orang Islam. Tapi kita duduk sibuk aset di Kuala Lumpur ni. Buat menatih apa kata. Nak perjual Melayu. Kita tempat kita sendiri. Demo nak kubel anak kubur. Nak jual ke Cina. Nak buat kondo. Hai. Tak ada ayat kan. Nak tengok tu. Batu nisan belakang tu. Boh. Hai. Bukan. Lego. Batu nisan. Demo kubel ke ni dek. Kubel batu nisan. Tuai duduk mana. Tuai duduk dari tanah lagi. Kata. Adat kita kan. Batu nisan belakang tu. Apa tu. Habis kubur dalam kubur. Ni di tanah. Tsunami Mekah ni boh. Ni. Batu nisan belakang. Tuai tak tubik. Tuai tinggal dalam tanah. Batu nisan je selerok. Hok pindah, pindah. Hok pindah tu bukan pindah. Tuai pindah batu nisan sahaja. Kita nak gagal kan ni. Cuba bayar kalau buat bangunan, buat kondo. Dia mau piling atas tulis. Dia mau kalau ada jasak atau repuk. Atas jasak. Pah, rana. Gini lah. Lama mari ni. Dengan kunasi. Nak tengok gapo kita boleh buat. Tak nak buat gapo. Dah benarnya. Kita nak fikir cara jalan. Cara jalan untuk buat yang terbaik lah. Reduce the damage. Assalamualaikum.